wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah, ibunya Ayaran. Sekarang aku mau nunjukkan cara menjahit kulit sintetis dengan piping. Dan ini adalah sepatu teflon piping yang ada cekungannya. Itu nanti kita cara menjahitnya adalah ini harus pas apa pipingnya, rotan pipingnya itu harus pas di lekuan itu. Apa yang harus kita lakukan pertama adalah kita lepas dulu ini sepatu bawaannya, ya kita putar itunya bautnya, dia lepas, lalu di sini ada besi cekung itu langsung masukkan, kita agak loose kendorin bautnya, kita kencing lagi. Nah, sudah siap untuk digunakan. Cara memasang pipingnya, nah kalau dia di bagian ujung jadi agak dibawahin gitu, tapi sebenarnya itu kalau kita majuin ke atas lebih juga nggak apa-apa, karena nanti masih bisa kita tarik itunya pipingnya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita masukkan ke bawah, dan pipingnya harus benar-benar tepat berada di selokannya tadi, di sepanjang cekungannya. Ups, aku lupa belum masang ini belum masang benang. Nah, ini benangnya udah aku pasang dan kita siap. Nah, kalau kalian agak kurang yakin bisa dibantu dengan klip untuk memegangnya, jadi posisi pipingnya itu rotan pelipitnya itu enggak menggeser ya. Under clip ini, lalu kita belusukan lagi ke bawahnya seperti itu. Yes, settingannya tension kita kasih 4. Tension kita longgarin ya. Terus lengthnya kita kasih 4 aja. Nah, ini aku agak sedikit menarik karena kalau agak-agak seret gitu kita bantu dengan agak ditarik. Nah, ini cara kita bikin piping. Jadi untuk mempersiapkan pipingnya dulu. Kalau kalian sudah yakin bisa langsung kok di bahannya ya. Jadi enggak usah dijahit terpisah. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan ke bahan. Caranya, ini nanti kan terpisah tertutup tuh. Jadi ujungnya perhatikan aku lebihin. Lalu aku mulai menjahit. Dan itu karena sudah diukur, dia harus tepat 1 cm kampuhnya. Nah, seperti itu kan bisbannya itu dari kulsin itu lebarnya 3 tuh. Dikurangi dengan diameter pipingnya, jadi dia pas dengan tepi bahan dengan kampuh 1. Nah, kalau kalian nggak pengen betulin terus kayak gitu, bisa langsung di klip keliling ya. Kalau lurus sih lebih enak. Nah, ini sekarang aku mau nunjukkan cara menjahit ujungnya seperti apa. Pertama tadi kan ada lebihan tuh pipingnya itu. Sebelumnya pipingnya itu yang kedua harus dipotong pas sampai ketemu dengan piping yang ujung pertama. Lalu setelah itu potong juga kulit sintetisnya biar pas, jadi nggak terlalu numpuk kepanjangan. Ini aku cek lagi apakah dia sudah pas panjangnya. Nah, kalau sudah pas seperti itu, aku pakai tusuk gigi. Kenapa harus pakai tusuk gigi? Karena biar selip gitu loh. Ujungnya bisa saling selip kalau nggak dikasih ini. Nah, aku masukkan satu ujung sebelah sini. Nah, lalu aku potong ujungnya. Potongnya itu agak menyudut gitu ya. Nah, terus aku sambungkan dia ke ujung satunya. Ini ujung yang awal. Nah, kan sudah. Jadi masing-masing ujung pipingnya tuh ketahan. Setelah itu aku tinggal merapikan kulit sintetisnya itu. Jadi yang kedua, tadi kan startnya aku nggak pas di ujung tuh. Itu lebihannya itu untuk aku bisa masukin ujung yang
kedua yang setelahnya itu untuk di bawahnya. Dia apa diselipin gitu loh. Ya. Ujung pangkal. Jadi tadi awal yang awal dan akhirnya itu bisa aku selipin. Nah, kalau sudah yakin rapi diklip lalu kita jahit sampai melewati tadi. Tuh kan seperti itu. Nah. Ya, sudah jadi gampang. Jangan lupa untuk men-stick balik. Kita potong. Dan tara, sudah jadi. Rapi itu seperti ini. Oke. Okay? Thank you for watching. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.